Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Roman Trip. Kali ini saya lagi di salah satu usaha ya, yang di Sukamaju, di Tulangi. Ini lagi kunjungan kerja. Mau survei-survei dulu yang apa, yang barang-barang yang kurang. Mau cek-cek dulu lokasi. Terus sama juga cucian mobil juga. Oke, kita lihat dulu. Kita survei dulu kondisinya anak-anak cucian mobil. Itu si Mahmud. Ini anak-anak lagi bakar-bakar sampah ya. Nah, itu saudara Mimin. Min. Kiarto wis mau tulis. Siji pira wis mau tulis? Loh, terus? Hah? Ya dibuka no saringan nih. Nah, ini sudah mulai bersih. Ini Amar lagi nyuci. Itu si Sugiar lagi lihat YouTube. Nah, ini Mas Prendi. Wes selesai nyuci apa orang Mas? Lah nyapa ora balik dhisik? Ya bosik. Aku yo suwe ra ketemu sampean iki. Alhamdulillah. Piye muatan lancar? Alhamdulillah. Mulai tumbang. Weh, memang harus dirawat mas mobilnya, jadi tetap bersih. Gak, lagi buat konten ini. Oh. Oke mas, sukses selalu. Saya lagi lihat-lihat lagi nih. Bagaimana om? Sudah selesai om? Apa tuh? Satu aja. Ini om lagi proses penotaan, Oke. Kita cek-cek di dalam ya guys ya. Ini barang kapan ini, Pan? Hah? Barang dari rumah ke sini? Nah, di sini ada promonya ya guys ya. Ada promo satu paket 25.000 ya. Udah dapat minyak, washi-washi, terus beras ketan. Nah, ini lagi pembukuan ini anak-anak Primark. Nadia. Lagi kalkulator. Bagaimana om? Lancar om? Alhamdulillah lancar. Sehat. Walaupun batuk. Batuk om. Oke. Oke om. Makasih om. Kita lagi inspeksi dulu ini ya. Wan, ini kurang lagi Wan. Kasih barang sembarang saja. Nah, ini juga kurang, Wan. Ini kurang juga. Terus nah, ini juga kurang. Barangnya kurang. Enggak diorder sama anak-anak Primark. Ini juga enggak diorder. Ini adalah salah satu infeksinya. Infeksi kayak gini ya guys ya. Nah, ini juga kurang.
Wan, di atas ini kurang nih, enggak ada. Ya, kita lihat infeksi di dalam, kebersihannya kayak gimana ya. Nih. Sudah rapi semua ya. Mas, assalamualaikum. Mas, Mas, kan ini kan anunya ada keranjangnya di sana, penutupnya. Ayo, sambil lihat dulu. Penutup apa? Apa ini? Untuk saringan. Penutup apa namanya nih, ini loh, kan biasanya buntu mas. Urung mari tuh bos, apa yang itu urung ini mas Mul. Ini kan saya kasih keranjang. Aduh, apa tadi? Keranjang. Maksud saya kalau pul nanti sampean buka. Oh iya. Soalnya kalau enggak ditutup siapa tahu nanti ada ular dia masuk ke dalam, oh, iya, bahaya. Betul, betul sekali. Toh, makanya saya bilang di anunya kita di sana dikasih keranjang biar enggak masuk kayak gitu toh. Kalau sana memang nanti mau saya bikinkan anu juga. Apa? Kayak begini maksudnya. Ya, keranjang. Jadi tulang-tulang enggak masuk toh. Nanti kalau masuk susah sekali. Iya, mending kalau saya sama anu bisa jaga, tapi kalau anggota yang iya, maksudnya begitu toh. Kan ini kan jelas mampet toh. Aman bersihkan saja ini. Iya. Jelas air nanti susah nanti dia. Iya. Bisa sekarang itu saja. Karena ya, buntet toh. Dulu. Oh iya. Oh iya ya. Jadi nanti sama nyuci nanti ya, akhirnya buntu toh. Nanti kalau buntu bermasalah lagi nih mas. Iya. Kalau banyaknya begitu. Iya, karena enggak kita kasih kasaringan toh. Seandainya kita kasih ya. Kalau saya buang di yang terus di ya. Kalau punya saya kasih saringan ini. Apa? Iya maksudnya. Kasih saringan. Soalnya nanti kalau enggak dikasih saringan di sana ada ular masuk. Wah, bahaya. Makanya saya kasih saringan itu dia. Oke, Mas. Iya. Saringannya itu mana itu dia anu di wastafel? Anu kayak merosot di sini. Daripada enggak. Tidak. Enggak masuk dia. Sudah masuk gara-gara kena air panas. Menonjol. Masa? Iya, daripada bumput nanti. Minta dikasih apa itu saringan napal biar biar aman. Jadi biar enggak buntu toh. Oke guys, saya mau kerja dulu nih saringan. Biar tidak buntu. Maksudnya mati lampu gimana? Hah? Mati lampu apa dibilang bosmu? Alat listrik. Enggak laku toh. Oh, itu loh yang maksudnya apa yang mau ditambahin ya? Oke guys, mungkin sampai di sini saja ya. Cari orang. Eh. Ya,
Semoga kita sukses selalu ya. Mungkin kata-kata terakhir saya itu saja untuk penutup YouTube ini. Nanti kita bertemu lagi di lain hari, guys. Oke, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.